Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Langarochi. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Beverly Hills Polo Club. Ini adalah seri BP3113X.590 ya. Saya punyanya cuma satu seri warna ini aja, yaitu varian warna rose gold dengan silver. Dan ada paduan antara warna biru yang cakep banget kayak gini nih. Ringnya tuh kayak gini, ringnya warnanya biru, rada sedikit biru tua gitu ya. Dan di bagian tengahnya, di bagian dialnya itu cuma polos gitu aja, warnanya juga biru. Terus ada logo Beverly Hills Polo Club. Di sini ada 3 sub dial yang masing-masing itu fungsinya beda-beda. Dan ini untuk hari, ini untuk 24 jam dan ini untuk dual time. Jadi krononya ini atau stopwatchnya ini yang biasanya dibuat stopwatch di bagian push button ini. Kalau sama jam tangan ini dipakai buat dual time dan di sini ada tanggalnya juga, jadi lengkap ya, ada 24 jam, ada dual time, ada harinya juga. Gitu. Buat setting jamnya, kalau tanggalnya kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini, setelahnya diputar ke bawah ya untuk tanggalnya. Dan untuk jamnya sama harinya itu tuh ngikutin ya. Ini kan 24 jam ya. Ini kan berarti jam setengah 1 lebih berapa nih? 37 ya. Nih. Ini jam 2 dini hari. Kalau jam 2 dini hari otomatis tanggalnya bakalan harinya bakalan ganti. Tuh nih. Tuh ganti ya. Tuh, kalau dual time itu ngaktifinnya gimana? Gini ya. Jadi kalau dual time itu kalian tinggal tekan ini aja. Nih, ini buat nambahin dan ini buat ngurangin. Gimana? Rada sedikit nggak fungsi ya, tapi nggak apa-apa. Dual time di sini bakalan fungsi sebagai pemanis mungkin. Sama push buttonnya ini, kayaknya kalau dihilangi dia malah jadi jelek ya. Emang bagus yang model kayak gini gitu. Marker-marker angkanya lengkap ya. Ada blok-bloknya kayak gini ya, diganti dengan blok. Terus kacanya ini sudah dilapisi dengan safir, jadi kalian nggak perlu khawatir nanti bakal kegores atau gampang baret-baret gitu ya. Tapi aman ya, dia sudah dilapisi dengan safir, jadi lebih tahan goresan dan lebih awet juga gitu. Nih, rada sedikit cembung kayak gini ya. Nih, strapnya, tuh nih strapnya. Strapnya ini terbuat dari solid stainless gitu ya. Ini bagian buckle-nya ada grafiran Beverly Hills Polo Club juga. Kalau dipencet gitu dia bakalan, nah nih kayak gini. Di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada tulisan Beverly Hills Polo Club BP3113X590 keramik sapphire coat glass ya, all stainless steel. Bagus. Untuk ukuran diameter, sebentar saya hitung dulu ya. Kalau untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 4,4 cm dengan ketebalan jam di 1,2 cm. Untuk ukuran strapnya ada di ukuran 22 ini strapnya, ukuran 22 gitu ya. Untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga 2.100.000, itu harga belum diskon, jadi kalian bakal dapat diskon lagi. Bayangin aja kalian dapat jam tangan dengan kualitas yang bagus ya, garansinya 2 tahun juga, harganya yang sesuai ya, worth it banget untuk jam tangan Beverly Hills Polo Club ini. Tuh nih, keren, garansi 2 tahun, cakep. Warnanya juga, kalau ditanya bakal luntur, enggak, tetap luntur teman-teman ya. Enggak luntur sih, lebih ke pudar. Tapi khusus untuk yang warna ini, itu tuh jarang banget pudar karena ini warnanya ada di atas ya. Biasanya kalau yang pudar kan di bawah ini ya, di bawah ini, karena yang langsung kena kontak sama ini langsung, sama kulit ya. Karena sering kita pakaiin body atau mungkin saya pakaiin sanitizer, jam berharga berapapun pasti pudar warnanya ya. Kalau sekali nggak apa-apa, dua kali nggak apa-apa. Mungkin kalau sering-sering dengan jangka waktu yang lama, 5 tahun gitu, bakalan tetap pudar teman-teman ya. Ya nggak apa-apa gitu. Jangan ragu untuk beli jam tangan kayak gini, emang keren aja gitu. Nih jam tangannya, keren, sip. Ya, untuk kelengkapannya kalian tuh bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya masih sama Beverly Hills Polo Club dengan line yang berwarna gold kayak ini. Terus ada bantalannya juga sama kartu garansi dan manual book. Oke. Okay? Jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan ini, gimana caranya? Tinggal WA aja di 0838656568989 atau ke Instagram @elangarlojisolo. Ke marketplace kita juga bisa, di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak.
Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.